because I'm from the future. Halo sobat, kembali lagi di channel Endua Story. Oke, pada video kali ini saya akan menceritakan movie kartun terbaru berjudul Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles. Film ini dirilis pada tahun 2022, di mana menceritakan perjuangan para kura-kura ninja menyelamatkan bumi dari serangan monster alien terkuat. Nah, bagaimana perjuangan mereka? Oke, tanpa berlama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Awal mula di kota New York tahun 2044, diperlihatkan para Ninja Turtle sedang bertarung melawan para alien Krang. You're a lifesaver, Casey Jones. I learned from the best. Come on, we're almost there. Terlihat di sana, Leo bersama teman-temannya berusaha mati-matian melawan anak buah Krang, namun mereka tak mampu bertahan. The resistance failed. The Krang won. Ketika terpojok, Mikey mengorbankan nyawanya demi membuka gerbang waktu dengan menggunakan kekuatannya. Because Mikey's about to send you back in time to the day that the key was stolen. Di sana, Leo mengatakan kepada muridnya bernama Casey agar secepatnya pergi ke masa lalu untuk mencari pintu mistik dan mencegah para alien Krang tak datang ke bumi. Stole that key. Open the doorway for the Krang. You have to find it before that happens. Dengan keadaan terpaksa, Casey pun pergi ke masa lalu. Sesampainya di masa lalu, terlihat para anggota kura-kura ninja sedang mengejar perampok yang mencuri sebuah benda di pameran artefak. Di sana, Leo melakukan kesalahan hingga membuat benda misterius itu berhasil diambil oleh anggota The Foot Clan. I'll be taking this. The Foot Clan. Sesampainya di markas, Rap mengatakan kepada Leo bahwa dia harus bekerja sama. Namun Leo tak peduli dengan perkataannya, membuat Rap semakin marah. You really need the practice. Ketika mereka berdua ingin bertarung, Master Splinter menghentikan mereka. Di sisi lain, terlihat Casey sangat kebingungan mencari kunci mistik. Tak lama dia menemukan sebuah ide, yaitu pergi menemui April O'Neil. April, yes! Ketika bertemu, April mengira bahwa Casey seorang penjahat. Dia pun langsung mengajarnya. Sesampainya di markas, Casey memberitahukan kepada mereka bahwa dia berasal dari masa depan. Because I'm from the future. Ketika Casey menyebut nama Krang, mereka semua pun terdiam. The Krang? I have heard that name. Di sana, Splinter menceritakan sebuah kisah legenda tentang monster yang sangat berbahaya, yaitu Krang. To enslave our world like so many before us. Diceritakan di masa lampau, para kesatria terkuat berhasil mengurung Krang di sebuah benda bernama Mystic. The Mystic Key to protect humankind and prevent the return of the Krang. Mendengar itu, Rap menyadari bahwa benda misterius yang sebelumnya gagal mereka ambil akibat ulah dari Leo, ternyata itu adalah benda mistik. Kemudian mereka semua pergi ke tempat The Foot Clan untuk mengambil benda tersebut. Lord. You, Leo. What?
Sesampainya di sana, para anggota The Food Clan berniat membuka benda mistik. Melihat itu, dengan cepat Leo dan teman-temannya mencoba menghentikan, namun mereka gagal. It started! He's unlocking the doorway! We need to get up there right now! Terlihat di sana, anak buah Krang keluar dari gerbang dimensi. Mereka semua pun bertarung. Di tengah pertarungan, salah satu anggota Krang berhasil mengambil kekuatan milik Leo dan teman-temannya. Mereka pun berhasil dikalahkan. Melihat keadaan semakin buruk, Rap menyuruh mereka semua melarikan diri dari markas itu. Saat melarikan diri, Leo pergi mengambil benda mistik. Dia pun berhasil. Melihat itu, anak buah Krang langsung menyerangnya. Dan tiba-tiba... Rap? Kemudian, Rap mengorbankan dirinya untuk membantu Leo melarikan diri. Rap! No, Rap! Sesampainya Leo di markas, mereka semua menanyakan tentang Rap. Leo mengatakan bahwa Rap telah tertangkap dan mereka harus segera menyelamatkannya. Have to save Rap. Come on. Leo, wait. If you won't come, I'll go myself. Mendengar itu, Casey dan teman-temannya menyusun rencana, di mana mereka membagi dua kelompok. Splinter dan April menjaga benda mistik di markas, sementara Leo, Mikey, Casey, dan Donnie pergi menyelamatkan Rap. That's turtle chain, baby. It's how we roll. They always do it the hard way. Ketika sampai, mereka semua terkejut melihat tempat itu penuh dengan benda aneh. Leo dan teman-temannya mencoba masuk ke dalam, namun tiba-tiba monster menyerang mereka. Terlihat di sana, Leo dan teman-temannya sangat kesulitan melawan monster itu. Get wrapped, that's final. Di sisi lain, salah satu anak buah Krang datang ke markas mereka dan mencoba mengambil benda itu. Dalam perjalanan, anak buah Krang berhasil menyusul mereka berdua. Beruntung April memiliki sebuah ramuan. Dia pun berhasil kabur. What you do to my face? You're a genius, let's go! Setelah mereka berdua berhasil lolos, April mendapatkan pesan dari Donnie bahwa mereka sedang dalam bahaya. Mendengar itu, April dan Splinter langsung pergi ke tempat mereka. We run away. Remind me to never get on your bad side. We gotta find shelter. Keep it down, Vomitello. Scene berpindah, Casey dan Leo yang terpisah dari Donnie. Mereka berdua terjatuh di sebuah terowongan. Akibat kejadian itu, Casey sangat marah karena Leo yang tak mendengarkan usulan teman-temannya membuat mereka semua berada dalam bahaya. You're arrogant and you don't see that every decision you make could cost someone their life. Di sana, Leo menyadari atas semua tindakannya. Dia pun meminta maaf kepada Casey. And if we're gonna survive this, we have to do it together. Scene berpindah, para monster telah menyerang semua warga kota. Kembali ke tempat Donnie, akhirnya April berhasil menyelamatkan mereka berdua. Kemudian
Kemudian Donnie dan teman-temannya pergi mencari Leo. Tak lama mereka semua berhasil berkumpul. Almost to him! I never get to use my algorithm. Ketika berbincang, Donnie menemukan lokasi rap yang tak jauh dari tempat mereka. Wait, he is on top of us. Rap! Melihat itu, Leo langsung mengeluarkannya. Namun ternyata, Rap telah menjadi monster. Rap yang tak sadarkan diri mulai menyerang mereka. Dia pun berhasil mengambil benda mistik. Surprise. Melihat situasi mereka yang telah terkepung, April dan teman-temannya memutuskan pergi dari tempat itu. Kemudian Rap memberikan benda mistik kepada anak buah Krang. Mereka pun menggunakan benda itu untuk memanggil bos mereka, yaitu Krang. Terlihat di sana, Krang dengan pesawat induknya telah datang. Dia pun memerintahkan semua anak buahnya pergi menyerang kota. Di sisi lain, Donnie dan teman-temannya mulai menyerah. Leo pun mencoba memberikan semangat kepada Donnie dan temannya dengan mengatakan bahwa mereka harus berjuang menyelamatkan saudara mereka meski nyawa adalah taruhannya. Mendengar itu, Donnie dan teman-temannya kembali semangat. I'm not leaving him behind. Kemudian mereka mengatur strategi, di mana Splinter, April, dan Casey bertugas melawan para anak buah Krang. Sedangkan Donnie bersama Mikey pergi ke ruangan kendali pesawat, sementara Leo pergi menyelamatkan Rap. Ketika Donnie dan Mikey sampai di ruang kendali, mereka berdua bertarung melawan anak buah Krang yang bertugas mengendalikan pesawat itu. Kemudian Leo mencoba mengambil alih pesawat milik Krang. Dia pun berhasil. Di tempat lain, Leo telah sampai di tempat Rap. Sambil bertarung, Leo mencoba menyadarkan Rap. I know you're in there somewhere. You gotta snap out of this. Tak lama tiba-tiba pesawat induk milik Krang mulai dikendalikan Donnie. What? Mengetahui itu, Krang pergi ke ruang kendali. Dia pun berhasil menangkap Donnie dan Mikey, lalu membawa mereka berdua di hadapan Leo. Melihat saudaranya tertangkap, Leo tak ingin bertarung dengan Rap. I don't want to fight anymore. Di sana, kembali Leo mencoba menyadarkan Rap dengan mengatakan bahwa dia meminta maaf atas semua tindakannya selama ini hingga membuat mereka berada dalam bahaya. And I'm sorry. Mendengar itu, Rap berhenti menyerang Leo dan ingatannya mulai kembali. Come back. Your family needs you. Leo? Yes. Melihat itu, Krang sangat marah lalu menangkap Leo dan Rap. Saat mereka tertangkap, Leo memberikan semangat kepada semua saudaranya. Mendengar itu, tiba-tiba kekuatan mereka kembali. It's pointless to resist Krang. Per
Pertarungan pun berlangsung sangat sengit. Terlihat Krang sangat kesulitan melawan Leo dan teman-temannya. Namun tak berlangsung lama, Krang menyerang Donnie dan Mikey hingga terlempar dari tempat itu. Leo pun menyuruh Rap agar secepatnya menyelamatkan Donnie dan Mikey. Dengan cepat, Rap berhasil menyelamatkan mereka. Where are we? Kembali Leo bertarung melawan Krang sambil menghubungi Casey, lalu memintanya untuk menutup pintu dimensi saat dia membawa Krang. Namun Casey menolak permintaan Leo. When I get to the other side, close that door. What? Sensei, no! Please don't do this! Leo! Hero moves are totally your style. Casey, it's the only way. He's too strong. He's not gonna stay on the other side unless I keep him there. Ketika Leo berhasil membawa Krang masuk ke dalam dimensi, dia kembali meminta Casey untuk secepatnya menutup pintu itu. Casey, close the portal now! What? Dengan perasaan sedih, terpaksa Casey menutup pintu dimensi. Akibat kejadian itu, pesawat induk milik Krang hancur, membuat dia sangat marah kepada Leo lalu menyerangnya. Little! Di sisi lain, setelah Leo mengorbankan dirinya, Rap dan teman-temannya terlihat sangat sedih. Di sana, Mikey yang sebelumnya mendengar perkataan Casey bahwa dia di masa depan dapat membuka portal dimensi. Mikey, it's over. Pantang menyerah, Mikey mencoba menggunakan kekuatan itu. Dia pun berhasil. Melihat Mikey mengorbankan dirinya membuka portal dimensi, Rap dan Donnie membantunya tanpa harus mengorbankan nyawa Mikey. We're here, Mikey. Together. Tak lama portal mulai terbuka. Mereka berusaha mengeluarkan Leo. Krang pun mencoba menangkapnya. Namun Rap dan teman-temannya berhasil mengeluarkan Leo. Took you guys long enough. Semuanya berakhir bahagia. Mereka semua sangat gembira melihat Leo telah kembali ke bumi. Leo? Hey. Come here. Beberapa hari pun berlalu. Kota yang telah hancur kini dibangun kembali. Terlihat di sana, Casey dan teman-temannya berkumpul di atas gedung sambil memakan pizza. Dan inilah akhir dari cerita ini. This wasn't about me. It was about all of us doing what needed to be done. Look up here! Hai sobat, Mr. N mengucapkan banyak terima kasih bagi kalian yang menonton video ini. Mr. N berharap semoga kalian terhibur dan memohon maaf jika ada salah kata pengucapan narasinya. Semoga kalian sehat-sehat selalu dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dadah!